ada 6 LP, kemudian ada 6 tersangka. Jadi rata-rata mereka ini adalah memainkan judi online. 6 tersangka ini memainkan judi online, ini ditangkap di berbagai daerah. Kemudian mereka modus operandinya melalui online ya, jadi kadang ada yang nitip website-website yang ada ini, kemudian mereka ada yang nitip melakukan pembayaran dan mereka mendapatkan hasil dari persentase daripada yang dapat hadiah.